Nemenin kita. Rasa tori miso ramen kuah. Ini konyol. Glamping lagi, you know? Bagus view-nya. Dia teh nyenak, tapi nyenak tenda. Karena kelimaan. Dirik tetap, badannya lagi. Ya. Bagus view-nya. Mantap. Mau jalan mau aja. Hah? Tuh, glamping bagus banget ya. Enggak ini ya. Pak, parkirnya di dia. Iya, saya, Pak. Jadi majuin ke. Oh, gitu, siap. Itu ngadepnya langsung ke sana. Ya, gitu. Siap. Parkir dulu aja. Iya. Sampai, guys. Sampai, guys. Monyet, berarti ada monyet. Bagus dong. Kayak gini. Ya. Aduh. Guys, naik mobilnya kalau ke sini hati-hati kalau hujan. Apa emang? Bukan hujan. Enggak lah, ada batu-batu ini. Soalnya kayak gini nih. Enggak dong. Kan mobil, kan mobil. Batu-batu licin. Itu Gunung Naon? Oh, Tampomas ya? Gunung Tampomas, geng. Wah, asik. Biasa di dia. Kali ini biasanya. Kita nggak usah berhati-hati lagi. Oh, ada nomor-nomornya ya? Iya, itu mah ada. Sekarang nggak ada ya? Kemarin belum puasa. Iya, Allah. Tunggu aja nih. Apa maju? Yang datar sebelah sini, Bu. Heeh, yang di ini ya. Iya. Di bawah pohon ya? Iya. View-nya langsung gunung. Ini aja berarti ya. Tapi aman ini petir. Mudah-mudahan lah, berdoa aja, Ibu. Soalnya kan enggak tahu kalau masalah itu mah gitu, Ibu. Makanya kalau hujan mah HP-nya di mode pesawatin tahu, dimatiin gitu. Di sini. Sini kalau di situ ada sini, orang. Di sini bisa ini buat bakar-bakarannya bisa sebelah sini. Oh gitu. Iya, mau bakar bakaran. Sini aja ya, depan sini. Tinggal dulu ya. Oh, nuhun. Nuhun ya, nuhun ya.
Itu maksimal berapa orang kalau naik ke sana? Nggak tahu. Nggak ada ya? Nggak ada itu. Dek, lihat sini. Berani gitu? Pirin berani? Foto ya? Tadi berapa? 89 ya? 89. Berapa? 90. Di WA aja lah, nanti nih coba ulang, ah. Lihat sini, ah. Nih sini. Sini. Mending enak mana? Sini. Sini ya. View-nya bisa ke sana. Iya, sini aja dulu. Yaudah, oke. Sini putusin. Yuk. Emang ini udah bilang tadi sini. Tapi kita ngambil barang dulu. Ngambil barang sama ngambil sewa tenda. Ya. Ini view-nya luar biasa banget nih. Bagus banget view-nya. Akhirnya kita putuskan camping di puncaknya nih. Ini lokasinya campingnya. Ini kita mau pasang dua tenda di sini karena kita bawa satu tenda tidak cukup. Karena kita sewa tenda satu biar bisa muat ya. Lanjut kita bongkar barang dulu. Oh my god. Keren banget. Ini kalian kalau misalnya camping di sini nih seru banget. Penerangan untuk tiap tenda belum ada. Kabutnya ini belum tebal. Seru. Keren. Ini yang camping ada 3 kendaraan. Tapi ada juga yang pakai motor. Seru. Seru guys. Gak kelihatan gunungnya. Udah pernah gak kelihatan. Ini kabut semua ini. Musola, toilet ke bawah. Ini campingnya sangat sederhana sekali tapi seru nih. Sekarang sudah jam 5:50. Tapi benar gelap banget nih guys. Ini kabut semua. Benar-benar luar biasa nih. Keren banget. Subhanallah. Masya Allah. Ini tenda kita guys. Eh geng, ada yang lapar gak? Lapar, galan. Wow. Yang kompor yang? Yap. Mau goreng ayam. Ya. Apa itu? Apa? Oh, Itu hujan. Keren banget tau. Benar-benar seru ini campingnya. Untungnya tadi kita bekal ya. Ya, buatan ini. Kalau lagi matang, tinggal digoreng. Buatan ini. Jadi kondisi sekarang hujan, kita masih bisa makan, alhamdulillah. Anak-anak juga bisa makan, alhamdulillah, nggak kelaparan. Kalau hujan gini susah nih untuk masak-masak, apalagi kita tidak pasang klesit, tendanya kecil. Tendanya 2. Tendanya berapa? 2. Satu di sebelah. Ini nempel. Lagi dede. Nah, dede lagi.
namanya buah konyal ya, mirip markisa tapi dalamnya biji tapi bisa ditelan. Daunnya delima. Manis itu? Manis banget. Kalau markisa itu agak-agak asam. Kayak yang ada di es kuwut. Enak, Dut. Enak banget. Ini konyal. Buahnya kayak gini. Rasanya manis. Buat dalamnya gini. Cara makannya itu di seruput. Seruput. Gimana mah cara bukanya? Nih. Kayak telur. Kita baru selesai makan. Sekarang lagi mau makan buah. Sama nyemil-nyemil dikit ya. Iya, nyemal. Ketagihan sama ini. Ini juga makan banyak. Jalan? Makan banyak juga. Iya. Mobil? Pastinya. Mama? Pasti. Papa? Sesuai dengan body. Papa sedikit biasanya makannya. Sudah tua. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12 12 malam. Ini adalah view malam hari di camping ground. Viewnya city light. Indah banget nih. Keren banget. Viewnya city light. Ini ada city light kota Sumedang, bukan kota Sumedang ya, Kabupaten Sumedang. Ini dari atas camping ground ini, pemandangan malam harinya benar-benar keren. Halo sobat pagi, sekarang waktu menunjukkan pukul 5 lewat 30 menit. Ini suasana pagi hari di Samalengoh camping ground. Ini view-nya indah sekali. Saya tunjukkan view-nya buat kalian. Ini semuanya pegunungan. Ini yang di depan saya ini Gunung Tampomas. Ini Gunung Tampomas. Kemudian Gunung Ciremai kelihatan juga nih sedikit. Gunung Ciremai jauh banget nih. Kecil sekali. Tapi masih bisa kelihatan. Ini di bawah-bawah awan. Itu awan. Indah banget nih. Indah banget. Yang bersihkan lah. Bukan. Yang di dalam. Waduh. Di teko. Keluar apa nih? Hah?
Buka dulu coba. Minum habis ya, Ma? Nasi aja nih satu lagi. Yang gelas ada lagi enggak? Ada di itu, di box. Yuk. Bapak pasti dapat mie-nya. Ya gimana coba? Nih, diginiin, diputer. Hmm. Abis itu stopin dari lawan arah. Sur. Hmm. Gak gitu gak bisa nih. Tuh. 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 Cuma dapat bumbu dikit. Rasa apa itu? Rasa tori miso, ramen kuah miso, rasa ayam. Rasa ayam tuh. Enak, Dot? Iya, ya. Hmm? Iya. Hei! Iya, udah sini, betul kan? Apa kan enak? Mau dong kuahnya? Enggak. Minta kuahnya? Kalau minta kuah deh. Kuahnya doang, bukan minyak. Ntar. Kita habisin dulu minyak. Tapi enggak semuanya kuahnya. Cuma minta dikit doang, kan? 3 detik. 1, 2, 3. Bagi 3. Bagi 2 tapi agaknya enggak dikasih coklat ya. Colekin. Buka, colekin. Buka. Jangan ambil banyak-banyak. Sisa segini. Nih, bagi 2 lah sama anak dia. Namanya enggak dikasih. Orang kata mama bagi 3. Ya Allah. Apa-apa. Ini kaplingannya. Kaplingnya ini yang dipersiapkan ya. Cukup luas kaplingnya, ukurannya 4 kali ini kali 16 ya, 4 kali 10 untuk kaplingnya di sini. Ini view-nya masih sama, view-nya bukit-bukit dan gunung-gunung. Ini konturnya berundak-undak seperti terasering. Ini yang depan saya ini adalah kantin. Kemudian yang sebelah sana itu adalah musola. Musola, ini kantin. Kontur tanahnya sudah rata. Sedikit ditanamin rumput atau mungkin batu split akan bagus nih. Pokoknya mah asik ini. Kita turun, guys. Jadi informasinya tuh
untuk camping ground ada sekitar 50 kapling. Kita lihat toiletnya, toilet sekolahnya. Sini juga ada monyet tadi, jadi memang gak boleh dikasih makannya. Ini fasilitas toiletnya nih. Cukup bersih ya toiletnya. Ada kantongan juga. Oke, ini toiletnya. Ada dua di sini. Terus kemudian di tempat glamping banyak ya. Itu toiletnya. Ini masalahnya, jadi wudhunya di bawah sebelah sana, di sebelah sana, di samping toilet laki-laki. Ini adalah area parkir di depan ini. Area parkir lumayan lah, menyesuaikan dengan jumlah unit koplingannya. Parkir di sini, kita parkir di sini buat parkirnya. Jadi memang sedikit ya, karena kaplingnya tuh ada 50 untuk camping itu, makanya memang parkirnya juga tidak terlalu luas ya. Kita lihat ke kita jalan-jalan ke tempat glamping. Kemarin lihatnya kita mau ambil satu glamping, kemudian tempat camping, ternyata tempat campingnya sudah full book, jadi kita putuskan untuk camping dan sewa satu tenda. Ya lumayan lah, ini buat nongkrong enak banget nih. Ini langsung view-nya Gunung Tampomas, keren banget, masya Allah, indah banget ini. Dapat longeret, dapat longeret guys, buat nemenin kita terbang, terbang longeretnya. Ini parkir motor, ini untuk parkir motor nih. Ini area parkir motor cukup luas ya, parkir motor. Nah, kita coba naik ke atas. Ini glampingnya seperti ini, unik sih bentuknya, atapnya dari pohon aren, kemudian konstruksinya kayu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ini glamping view-nya Gunung Tampomas. Dan juga ada lembah-lembah, tidak banyak glampingnya ya, jadi harus buru-buru kalau mau booking glamping. Ini setiap glamping disediain tempat untuk menyalakan api unggun. Tempatnya sederhana sih, cuman view-nya ini benar-benar luar biasa. Jadi warung ini mungkin bekas warung nih tadinya, bekas warung ini juga bekas warung, orang yang aktif ada sebelah sana. Ini kemudian yang depan sini, ini adalah toiletnya. Ini toilet ke atas. Ini toilet khusus untuk yang glamping di sebelah sini. Ya,
Ini tiket masuknya murah banget. Untuk glamping itu 250.000 dengan kapasitas untuk 4 orang. Kemudian untuk camping itu dihitung per orang 15.000. Untuk parkir mobil motor itu 10.000. Jadi sangat murah banget sini. Semalengok Camping Ground ini sudah beroperasi tahun 2020. Jadi mungkin kurang lebih jalan mau ke 4 tahun. Itu sebelah selatan nih ada kebun. Kebun-kebun semua nih. Tapi itu indah banget. Samalengo Camping Ground ini berada di ketinggian 804 mdpl. Jadi lumayan tinggi ya untuk area Camping Ground ini. Perjalanan ke lokasi ini yang paling sulit adalah 1 km sebelum sampai di lokasi. Jalannya sempit dan sangat menanjak sekali. Jadi kendaraan kalian itu harus prima, harus fit ya. Jangan sampai mogok, kalau mogok repot. Sumpah bener ini keren banget ini pemandangannya. Sumpah keren banget. Masya Allah. Nanti sampai ujung ya. Kayaknya ya cepet-cepet. Tinggalan bapaknya. Oke, Tris. Bawah. Ini kapling 13 dan 12. Ini kapling 11 12. Yang atas itu 13 dan 14. Ini 11 12. Ini kapling 9 dan 10. Ayo. Hati-hati nak. Maksa dua orang. Cuma dua orang. Berarti sama papa. Peringatan. Monyet gak boleh kasih makan. Sama kalau lagi hujan. Jadi mode pesawat. Biarkan monyet jadi satwa liar. Hati-hati. Kendal aku licin dia. Bukan kendal gunung. Nah, gunungnya nggak dipakai. Lupa. Turun ya. Ada tempat itu lagi. Mau situ. Maksimal berapa itu? Hati-hati. Tiga. Maksimal 3. Nggak boleh banyak-banyak. Keren nih. Tadi malam ya bagus ya. Kita lihat. Jam 2. Nah, udah suara itu dia suara alam. Itu gunung apa ya? Etres. Itu yang sebelah sana tuh. Tadi papa tanya nggak tahu. Omnya. Motornya ada banyak monyet tau? Iya, banyak ya. Tadi contoh.
Dan lagi foto-foto sama papa. Ini sebagian udah boleh diangkut. Oke. Udah diangkut sama mama. Udah bersih. Saya sudah selesai, sudah beres-beres, kita mau pulang. Seperti biasa, bekas-bekasnya harus dibersihin ya. Jangan sampai ada sampah yang tertinggal. Sampah-sampah dimasukin ke tong sampah ke tempat sampahnya. Jaga selalu tempat camping tetap bersih. Jagalah selalu alam kita. Tampo Mas, selamat tinggal dan sampai jumpa.